kata dari pihak bos showroom Cahaya Motor telepon ke Reska TV. Ya. Pengen diiklanin, benar? Iya, benar itu katanya pengen diiklanin. Oke. Okay. Ya supaya ke sononya maju lah. Oke, maju. Pokoknya maju pantang mundur. Iya, Indonesia, pantang, Indonesia Jaya. Oke sobat tetap seperti biasa untuk teman-teman, jika kalian ingin membeli mobil bekas dengan harga yang sangat murah dan barangnya juga yang berkualitas, untuk teman-teman seperti biasa jangan lupa untuk share dulu video ini biar konten ini makin update, dan untuk teman-teman seperti biasa langkah baiknya jangan lupa untuk bismillah. Oke seperti biasa untuk teman-teman, pantengin terus hanya di channel YouTube Reska TV. Oke, balik lagi bersama Reska TV. Kali ini seperti biasa Reska TV masih berada di Kabupaten Pangandaran. Nah, untuk teman-teman nih seperti biasa Reska TV lagi mampir nih di showroom Cahaya Motor. Tepatnya mobil-mobil berkualitas dan harganya juga murah. Nah, untuk teman-teman nih seperti biasa langsung saja kita tanya nih bersama kru salah satu dari showroom Cahaya Motor yaitu Akang Dedeu. Oke, selamat sore Akang Dedeu. Selamat sore. Selamat sore. Oke. Gimana kabar ini, Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Biasa ya. Biasa. Iya. Nih katanya dari pihak bos showroom Cahaya Motor telepon ke Reska TV. Ya. Pengen diiklanin, benar? Iya, benar itu katanya pengen diiklanin. Oke. Okay. Ya supaya ke sononya maju lah. Oke, okay, maju. Pokoknya maju pantang mundur. Iya, Indonesia, Indonesia Jaya. 17 Agustusan dong itu. Iya benar, bentar lagi kan, Bang. Oh, bentar lagi benar. Nih, Kang, kalau ya boleh tahu di sini mobil-mobil berkualitas semua. Berkualitas. Bagus. Oke, okay, terjamin. Ya, terjamin. Oke, okay, terjamin halal ya. Halal ya. Ibaratnya bukan barang curian. Oke, okay, gitu. Bukan barang curian. Ada yang seperti itu aja. Ada. Ada. Ya. Contohnya. Contohnya sekarang kan ada mobil sebelahan tuh. Bahaya, ya kan? Bahaya itu, mendingan langsung ke showroom Cahaya Motor okay aja. Cahaya Motor terjamin. Terjamin. Ya. Oke, okay, pajak jalan pajak semua. Pajak jalan semua. Oke, okay, pajak ya jalan semua. Pokoknya mobil siap luar kota. Siap luar kota. Oke, okay, bukan okay siap ke bengkel. Bukan. Oh, okay. Kalau siap ke janda mah ya, siap itu. Janda. Iya. Oh, apalagi nyari jodoh, Kang? Yo, pasti. Di mana tuh? Banyak. Kasih tahu teman-teman dong. Bos, kalau mau cari jodoh ada nih, tenang. Kan Akang yang lagi cari jodoh. Iya, iya. Saya gimana? Ini teman-teman, ini salah biasa satu kru dari Cahaya Motor lagi nyari jodoh juga ya. Iya, oke, bekerja jodoh di showroom Cahaya Motor ya. Iya. Udah lama dong bekerja di sini? Ya, udah lumayan lah, bayar 4 tahunan. 4 tahun, oke. Okay. Kang, langsung saja nih ya, biar kita penasaran buat teman-teman. Okay. Kita mulai dari mana dulu, Kang? Kita dari Yaris. Dari ya, dulu mungkin ya. Yaris ini. Sebelah sini dulu. Iya. Oke. Okay. Berarti banyak kalian Kang di sini. Iya. Hah? Oke, okay, banyak. Ini mobil apa nih, Kang? Mobil Kayla ya. Lihat ke teman-teman, Kang. Kayla 2016 okay antik. 2000 berapa? 16. Oke, okay, platnya Bandung. Platnya D, Bandung ya. Pajak? Pajak masih jalan. Pajak jalan. Oke, okay, Kang. Jalan, nih, ya. Boleh dijelasin enggak untuk kondisi mobilnya seperti apa, Kang? Untuk kasih tahu teman-teman. Kondisi mobil alhamdulillah baik ya, normal semua, nggak ada PR, tinggal pakai aja. Tinggal pakai aja. Oke. Kondisi body gimana, Kang? Body alhamdulillah mulus, seperti mulus body Sahrini begitulah. Oke, begitulah ya. Begitulah. Bisa dicek. Cek dalamannya, sepuasnya. Cek sepuasnya. Kalau ada teman-teman nih yang mau bawa bengkel, bawa checker boleh dong? Boleh, boleh. Mau bengkel mau boleh. Cek sepuasnya. Cek sepuasnya di tempat. Oke, cakep. Kalau nih, Kang, untuk kondisi ya ban aman ya? Kondisi ban aman, A. Aman semua. Aman ya semua, okay, terkendali. Dalaman interior? Dalaman interior, oke, okay, aman. Bisa okay dilihat, oke. Okay. Aman ya? Aman, aman. Masih original? Masih original. Oke, okay, masih original. Berarti ini tahun berapa, Kang? Tahun 2016, antik. 2016, iya. Oke. Okay. Nah, kalau boleh tahu nih, Kang, ini kan Toyota Kayla. Kayla apa ini kali ya? Kayla. Oke. Nah, 2016. 2016. Oke. Okay. Harganya berapa, Kang? Harganya 118. Oke. Okay. Harganya 18 juta. 118. Oh, 118 berarti 118. Ya, oke. Okay. Harga masih bisa goyang, Kang? Masih bisa goyang. Saya tawar boleh? Boleh. Oke, okay, buat teman-teman 100 juta ya. Aduh. Udah 100 juta buat teman-teman. Paling juga 100. Ah. 5. Hah? 100 juta lah. Aduh. 115. Hah? 115. 105.
Deal. 105 juta? Iya, deal. Benar, bungkus? Benar, bungkus. Oke, untuk teman-teman langsung saja jika kalian berminat nih, Toyota Calya tahun 2016. Iya, antik. Harganya 105 juta. Iya. Oke, cakep. Lanjut lagi nih, Kang. Mobil apa nih, Kang? Ini mobil Yaris. Oke, Toyota Yaris. Oke, iya. Tahun berapa nih, Kang? Tahun 2009. Tahun 2009, oke. Oke. Ini platnya Bandung juga, Kang, Bandung ya? Bandung juga, sama. Pajak jalan? Pajak jalan. Pajak jalan. Oke, sama. Kondisi pajak, Kang? Kondisi oke, seperti mobil Kayla. Nggak ada PR. Nggak ada PR? Tinggal, iya, nggak ada. Tinggal jus. Tinggal jus? Masuk. Iya. Masuk apa? Masuk bengkel. Jalan. Enggak usah kalau masuk bengkel, Bang. Ada apa? Iya, ini mobil terawat. Mobil terawat. Dalaman gimana? Dalaman aman. Dalaman aman. Oke, aman. Aman enggak untuk harganya? Kalau boleh tahu nih, Kang, untuk OTR-nya berapa nih untuk harganya? Untuk harganya paling Yaris tuh paling 105. 105 juta. Iya. Saya tawar 105. Boleh, Kang? Berapa? 80. Paling mentok ya 103, Bos. 103, 100 lah ya, bungkus ya. Bungkus. Bungkus. Oke, untuk teman-teman langsung 100 jutaan. Oke, kita lanjut lagi nih, Kang. Wah, ini mobil Datsun nih, Kang, ya? Iya, mobil, iya, apa, mobil Datsun. Tahun berapa, Kang? Ini mobil Datsun tahun 2016. Tahun 2016? Iya. Oke. Tahun 2016, plat mana, Kang? Plat jet. Plat jet. Oke. Okay. Plat jet. Jamis. Jamis. Nah, Kang, kondisinya, Kang, boleh dijelasin? Kondisinya sama. Kalau kondisi mesin oke, okay, nggak ada problem-problem, nggak ada minus. Nah, teman-teman. Ya, masih oke, okay lah. Okay. Terjamin. Kalau di cahaya motor pasti barang terjamin, nak. Terjamin semua. Iya, semua. Bodi aman. Bodi aman, dalamannya aman, bisa dicek sepuasnya. Oke, okay, bisa dicek sepuasnya. Yeah. Interior dalaman gimana? Dalaman oke, okay, bagus. Enggak ada cacat sama sekali. Boleh dilihat masih original. Okay, AC dingin. AC dingin. Okay, harganya berapa? Harganya Datsun 77. Berapa? 2016 harganya 77. Oke. Okay. 27 juta. Iya. Ah? 77 juta. Oke, 77 juta. Iya. Harganya 77 juta. Datsun tahun? Tahun 2016. Tahun 2016. Kalau saya tawar biar cepet aja 60 ya. 60 ya, bungkus ya. Aduh, enggak, Bos. Paling 75. Bungkus aja. Aduh. Enggak. Ah, 70. Mantap itu. 70. 70. Enggak. Paling 74. Cepat bungkus. 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 Oke, lanjut lagi nih. Pokoknya nih seru banget, teman-teman. Langsung tawar sadis. Hah? Mantap ya? Mantap. Boleh ya buat teman-teman ya, tawar ya. Oke, tawar. Oke. Buat yang serius doang. Ada di Pangandaran, yang ada di Ciamis, Tasik, lo. Cahaya Motor, datanglah. Nih, kalau di YouTube kan bukan hanya di wilayah Jawa Barat doang. Semuanya ya. Seluruh Indonesia ini yang nonton. Pokoknya mau sampai ke orang Arab juga, sampai Australia, sampai Brunei, sampai. Nah, mobil apa nih, Kang? Ini mobil Grand Max tahun 2021. Oke, okay, mobil pick up atau mobil minibus? Pick up. 2021. Oke, okay. Kang, berarti pajaknya jalan juga, Kang? Jalan. Pajak jalan. Oke, okay, kondisinya, Kang, kondisinya bagus. Tinggal angkut barang yang berat-berat, oke. Okay. Kondisi aman ya. Aman. Kondisi aman, jadi ya lumayan segini. Ya, pokoknya di Cahaya Motor ini mobil-mobil aman semua ya. Aman semua. Siap keluar kotaan ya. Siap keluar kotaan. Okay. Nah, untuk dalaman gimana, Kang? Untuk dalaman aman. Sasis aman? Sasis aman, oke. Okay. Sasis aman. Nah, aman nggak harganya berapa, Kang? Harganya dibuka 118. 118, oke. Okay. Yeah. Saya tawar biar boleh? Boleh. 112. 118. 115. Paling mentok 117. 115. 117. 15. Bungkus itu ya? Udah harga pas, Bosku. 116 lah. Bungkus. Enggak, ya? Bungkus 118. 117. Udah, ambil tengahnya 175. 117. Bungkus. Oke, untuk teman-teman cuma 117 jutaan. Kita lanjut lagi nih. Masih banyak lagi, Kang, ya mobil di sini. Masih tinggal dua lagi. Dua lagi di belakang. Masih ada lagi? Masih ada di belakang. Biasa nih. Penuh. Penuh. Bos ya, jadi kita
taruh belakang. Oke, berarti masih banyak ya. Ada biasa nih, mampu berapa, nampung berapa mobil di sini? Biasanya nampung 20 lebih. 20 lebih? Iya. Oh, cakep teman-teman. Nih Kang, kita mulai dari sini dulu Kang. Mobil apa lagi nih Kang? Ini Suzuki Carry. Suzuki Carry? Iya, Suzuki Carry. New Carry berarti ya? Iya. Oke, okay, tahun berapa Kang? Tahun 2019. 2019? Iya. Oke, okay. Plat? Jet. Pajak? Pajak masih jalan. Pajak jalan, oke. Okay. Kondisinya nih kalau kondisinya masih bagus seperti mobil-mobil yang lain, nggak ada bagus. PR, ada PR semua ya, ada PR aman semua. Ya, aman ya. Oke, aman. Ini mobil terawat semua, terawat semua. Iya. Oke, beli mobil juga, pokoknya teliti. Teliti. Iya. Okay. Ibaratnya jangan beli kayak beli sambelan, sambelan. Beli sambel cabe gitu ya kan, ada yang busuk. Kalau ini enggak. Oke. Okay. Ini mah kayak beli daging dong. Iya. Seperti beli cabe-cabean gitu. Cabe-cabean. Iya. Aduh. Oke. Okay. Untuk interior gimana Kang? Kalau interior oke, okay, bagus, dalamannya masih orient semua ya, belum ada yang diganti. Aman ya? Aman. Sasis aman Kang? Sasis aman. Oke, okay, pokoknya body masih. Masih. Okay. Kaleng. Kaleng. Kaleng apa Kang? Kaleng kerupuk nggak mungkin. Kaleng iya. Apa? Ini kan pajak. Bukan kaleng-kaleng. Bukan. Harganya Kang berapa? Harganya kita buka harga 103. 103 3 juta. Iya. New Carry ini mobil besar ini. Iya, 103 bos. 103 juta. Oke, saya tawar boleh biar cepat. Boleh. 95 lah. 95. Harga pas aja 100. Turunin lagi lah. Paling 100 mentok, bos. 98. 100. 100 juta. Iya. Bungkus. Bungkus. Bungkus 100 okay. Jutaan, teman-teman. Oke, lanjut lagi nih, teman-teman. Nah, ini mobil apa nih, Kang? SS Pickup 2015. Mitsubishi SS Pickup. Oke, tahun berapa, Kang? 2015. Tahun 2015. Iya. Oke. Platnya jet juga. Jet. Oke, pajak jalan. Pajak jalan. Oke. Boleh dijelasin enggak untuk kondisi mobilnya seperti apa nih, Kang? Kondisi mobil ya, kita ngobrol lagi kondisi mobil. Oke. Dalamannya oke, luarnya oke, terawat. Terawat sih, iya. Pokoknya mobil PR. Siap angkut-angkutan. Angkut-angkutan. Okay. Mau ngangkut sembako apa? Oke, okay, tinggal jus. Cakep pokoknya ya. Cakep okay. Pokoknya. Nah, harganya cakep nggak kalau boleh tahu untuk operin? Kalau masalah harga cakep kok. Paling kita buka harga 74 juta. Oke. Okay. Tahun berapa? 2015. 74 iya. Juta. Iya. Oke, okay, gini aja saya tawar biar cepet buat teman-teman 60 ya. Tua, 60 belum bisa bos. Paling 68 lah, 68. 72. 70 habis ya. Waduh. Oke, okay, deal. Bungkus. Bungkus. Oke, okay. 70 jutaan. 70 jutaan dong. Kan kalau boleh iya. Tahu nih, ini kan masih banyak lagi mobil di sini ya. Iya. Oke. Okay. Nih, untuk DP berapa Kang buat teman-teman lah? Kita buka DP harga 35 juta. 35 juta? Iya, untuk DP ya. Berarti untuk DP 35 untuk DP. Juta. Itu bisa dibantu prosesnya Kang? Langsung bisa proses. Okay. Langsung bisa proses. Dibantu. Dibantu langsung proses. Oke. Okay. Mobil langsung dibawa langsung pulang. Langsung dibawa pulang. Okay. Dengan harga 35 juta. Harga 35 juta. Oke. Okay. Semua. Semua. Oke, okay. 35 apa aja semua. Oke. Okay. 35 juta ya. Nah, Kang, sebelah sini Kang. Kalau boleh tahu nih untuk alamat lengkapnya di mana nih Kang? Urut alamat lengkapnya ya. Jalan Pangandaran. Apa ini? Kalang alamat Pangandaran Karangsari. Cipicung. Cipicung. Iya, okay. Alamatnya ya. Daerah mana ini? Ini daerah Cipicung. Cipicung. Berarti Cipicung. Kecamatan? Kecamatan Pangandaran. Pangandaran Padaherang. Kecamatan Pangandaran. Kecamatan Pangandaran. Oh, Kabupaten Padaherang. Padaherang. Eh salah. Gimana ini? Kebalik, Bos. Aduh. Kebalik. Iya, kebalik, maaf. Kecamatan Padaherang. Terlalu ini kayaknya lagi butuh seseorang ya. Ya, kalau butuh seorang pasti, Bos. Iya kan. Soalnya kehangatan. Kehangatan, enggak ada yang ngelonin. Aduh. Terbanyak yang lewat-lewat dari aduh, sini. Aduh, yang lewat glowing-glowing, susah. Oke, okay, berarti alamat lengkapnya di Padaherang ya? Iya, Padaherang. Okay, Kabupaten Pangandaran. Langsung aja tanyain Cahaya Motor. Cahaya Motor, udah pada. Kalau nggak buka map aja, langsung ada. Ya, buka map. Cahaya Motor. Cahaya Motor. Langsung ada. Oke, okay, untuk teman-teman langsung saja nih jika kalian berminat. Untuk teman-teman langsung saja kalian bisa hubungi nomor yang ada di dalam video ini. Oke, okay, terima kasih, Kang. Terima kasih. Sukses selalu. Amin. Sehat selalu. Alhamdulillah. Oke, okay, untuk teman-teman. Seperti biasa, langkah baiknya untuk teman-teman. Jangan lupa untuk share dulu video ini biar konten ini makin update. Dan untuk teman-teman, seperti biasa, langkah baiknya. Jangan lupa untuk di sebelah. Oke, okay, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.